Balik lagi bareng gua Ami di game Minecraft lagi guys. So, jadi di video kali ini gua bakalan review dan showcase sebuah server lagi ya guys ya. Nah, jadi untuk nama server kali ini tuh adalah server Elan SMP Season 2 guys. Wow, Elan udah update season 2 ya guys ya. Nah, jadi gua disuruh review sama si Rizwan ya guys. So, ya buat kalian yang mau gabung ke server ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi guys. Nah, di situ gua udah sediain IP dan juga portnya, serta gua sediain juga link grup WA-nya guys. Jadi buruan buat kalian yang mau gabung, ini server Elan udah terkenal banget dan yang lo online di sini tuh ada 25 orang ya cuy ya. Udah rame parah guys. Oke, jadi buat kalian yang mau ramein silahkan langsung aja tambahin member dan kalian main di sini guys, karena ini termasuk server favorit gua ya. Oke, langsung aja kita review dan showcase server ini guys ya. Let's go. Oke guys, jadi untuk tempat spawn dari servernya Elan SMP itu ada di sini ya guys ya. Nah, jadi ini tuh adalah lobby barunya Elan SMP guys. Wow, keren parah ya guys. Ini yang buat rumah siapa cuy? Keren banget guys. Oke. Nah, jadi ini lobby barunya cuy ya. Dan yap, ini kita langsung aja review untuk NPC-nya. Yang pertama ada Rules guys. Nah, coba kita klik untuk Rules-nya. Nah, jadi untuk Rules-nya itu seperti ini ya guys ya. Jadi kalian harus patuhi biar kalian nggak di-ban cuy. Dan untuk ban-nya itu bisa sampai 7 hari atau bisa di-ban permanen ya guys. Nah, jadi kita ke sebelah sini lagi. Ini ada satu harus di showcase nih guys. Ada leaderboard top money guys. Dan untuk pemenangnya itu adalah Rizkick TZY ya. Wow, banyak banget duitnya guys. Boleh ya gue minta ya. Oke, di sebelah sini itu juga ada NPC satu yaitu rank teman-teman. Nah, jadi kalian bisa beli rank di island ini karena udah banyak banget orang yang beli rank ya teman-teman, karena servernya udah cukup terkenal banget. Jadi wajib kalian beli guys. Oke, untuk rank yang legend itu berapa kita cek dulu. Nah, jadi untuk harga rank legend itu harganya adalah 50k teman-teman. Bonus duit bonus uangnya 10 juta ya guys dalam game ya. Oke, selanjutnya kita bakal pergi ke sebelah sini. Di sebelah sini tuh ada tempat gacanya guys. Bentar gua nalan air liur dulu. Nah, ini tempat gacanya ada premium gacha, ada normal gacha, ada random gacha, dan ada vote gacha teman-teman ya. Oke, di sini juga ada NPC K-shop-nya. Jadi kalian bisa beli untuk K-shop-nya, kita klik dulu. Nah, jadi untuk pilihan K-shop-nya ada premium, random, dan juga normal cuy. Jadi buat kalian yang mau beli, kalian bisa belinya di sini ya guys. Untuk premium K itu harganya adalah 1 juta guys ya. Ya kita bisa beli satu atau dua ya, tapi gua belum mau beli karena gua nggak punya uang cuy ya. Oke, jadi kita lanjut ke sebelah sini. Di sebelah sini tuh ada NPC mini gamesnya guys. Oke guys, jadi server Elan ini adalah server survival ekonomi ya guys, yang dimana mini gamesnya itu cuma ada survival dan tempat mining doang. Nah, jadi buat kalian yang tertarik gabung ke server ini, kalian bisa main survival ekonomi karena player di sini suka banget main survival guys ya. Oke, sekarang langsung aja kita pergi ke admin shop dahulu ya teman-teman. Kita showcase untuk admin shopnya apakah ada perubahan. Nah, jadi ini untuk admin shopnya masih sama tempatnya ya guys. Di sini gue pakai shaders ya guys, jadi rada keren ya langitnya guys, estetik gitu. Oke, lanjut kita ke dalam sini. Di sini tuh ada NPC balik ke lobby ya guys. Dan ini tuh adalah admin shopnya guys. Oke, di sini ada Rizwan Elan, ada Rizwan. Nah, ini jualan adminnya ya guys. Nah, ini tuh toko store adminnya gitu. Jadi kalian bisa beli di sini ya guys. Mungkin barang-barang lainnya lagi di offin sama series 1 ya. Nanti bakalan diadain lagi cuy ya. Oke, sekarang kita balik ke lobby cuy. Dan kita bakal coba untuk pergi ke tempat survivalnya lagi guys. Coba kita klik untuk survivalnya. Dan oke, jadi ini tempat spawn survival barunya Elan. Jadi di sini kalian bisa main survival kalian atau mulai survival kalian ya guys. Ini yang build tempat spawn siapa sih? Ini ada NPC balik ke lobby dan ini adalah rumah membernya yang banyak banget guys. Wow, ini keren banget guys. Ini gue pernah bangun rumah sih, tapi rumah gue udah hilang ya di server yang lama ya guys. Udah pada hilang ya. Oke, jadi ini rumah-rumah yang keren-keren nih cuy ya. Gue nggak bisa sih bikin kayak gini guys. Tuh ada rumah modern juga. Nah, jadi kalian bisa beli juga rumah di sini dan kalian bisa beli land juga agar rumah kalian tuh tidak digrip sama player lain cuy. Jadi aman banget di server Elan ini guys, gak bakalan kemalingan cuy ya. Oke, selanjutnya kita bakal coba pergi ke tempat mining, tapi ada player nih, ngapain cok. Oke, jadi kita bakal ke tempat mining dahulu guys ya. Kita coba klik langsung tempat mining. Oke, jadi ini adalah tempat miningnya Elan yang baru. Ini tempat spawnnya. Wow, ini tempat miningnya keren lagi guys, atau beda lagi ya tempat miningnya. Ini ada komen blok gitu, tapi udah diubah warnanya. Mungkin tidak ada komennya, cuman untuk hiasan aja. Nah, jadi ini itu adalah tempat mining dari Elan SMP. Ini ada satu player yang lagi mining. Wow, cepet banget guys. Sudah pakai apa pickaxe yang unbreaking gitu loh guys. Jadi cepet banget ya.
Tapi gue belum punya sih, gue cuman punya netherite guys. Jadi ya ya standar lah ya guys kecepatannya ya, tidak terlalu brutal ya. Oke, di sebelah sini tuh ada NPC yang untuk kalian jual-jual or untuk ngasilin duit lah guys. Ini ada sell inventory, ada sell head, ada sell ores, ada sell all, dan juga ada NPC balik ke lobby guys. Dan di belakangnya dua itu ada apa guys, kita coba lihat. Oke, jadi di belakangnya itu kosong nih guys. Oh, kosong melompong. Oh my god, kok jatuh gua. Oke guys, jadi itulah tadi beberapa fitur dari servernya Island SMP yang udah update season 2 guys. Sebenarnya fiturnya sama, tetapi lobby dan tempat miningnya juga berbeda guys. Jadi Island SMP ini cuman ada survival ekonomi ya guys. Jadi server ini tuh dibuat untuk kalian tuh untuk bermain survival guys, dengan bebas-bebas banget cuy ya. Jadi kalian bisa langsung aja gabung ke server Island ini, karena gue juga main di sini cuy.